Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara untuk mengirim atau mentransfer kripto yang kita punya di aplikasi Luno, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kamu punya saldo kripto di Luno, entah itu BTC, ETH, terus LTC dan lain-lain, nah kalian bisa mengirim atau mentransfernya di aplikasi Luno dengan cara mengikuti tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Luno-nya. Nah, kalian buka teman-teman ya. Kalau kalian sudah membuka aplikasi Luno, nah kalian bisa pilih aja di bagian sini, di bagian dompet ini kalian klik. Nah, di sini kalian bisa lihat saya mempunyai aset kripto yaitu BTC senilai 98.491. Di sini tinggal kita lihat aja. Nah, kalau kalian pengen menjual kripto kalian, langsung aja kalian kok menjual, mengirim kripto kalian, kalian bisa klik aja di sini lainnya. Nah, di sini ada kirim teman-teman ya, kalian bisa klik aja kirim. Nah, ini kalian centang, langsung aja kalian klik aktifkan kirim, masukkan aja PIN Luno kalian. Nah, kalau sudah kalian masukin PIN Luno kalian, nah di sini kalian bakalan disuruh mengirim nomor telepon. Nah, di sini kalian bisa lihat saya mengerti. Nah, ini tuh sebagai autores teman-teman ya. Nah, izinkan. Nah, kita klik izinkan, saya mengerti. Nah, di sini tinggal kita lihat untuk melakukan pengirimannya teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Nah, kita klik aja kirim, nonaktifkan kirim. Nah, ini nggak bisa dikirim ya. Anda bisa mengirim dalam 23 jam. Jadi kalau emang sudah lebih dari 23 jam, kita nggak bisa mengirim BTC yang kita punya teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.